Usai melaksanakan pembukaan Aturu Youth Writing Camp, sebuah acara penulisan tingkat nasional di Baturu Youth Krayan Tengah, Nunukan, Kalimantan Utara. Para mentor dan juga peserta memaparkan beberapa rencana yang akan mereka eksplor di Pusat Literasi Baturu Youth di Femilau, Krayan Tengah, Nunukan, Kalimantan Utara. Normal sekarang sedikit. Jadi yang kelewat tadi, itu kalau mohon dibantu nanti, di samping yang wajib yaitu memberikan motivasi dan inspirasi, juga membawa teman-teman bisa menulis puisi, kalau bisa didukung misalnya nanti saya ingin menulis puisi khusus tentang krayan ini. Jadi puisi satu buku, mungkin isinya krayan. Forum ini, 30 atau 40 puisi, syukur bisa ditambah. Kalau ada yang masuk nanti teman-teman yang peserta juga nulis di buku itu. Dan untuk itu Prof Masri. Ya, mungkin berbeda ya kalau yang lain tulisan, terus foto, kalau saya gerak dan lagu. Sebelum kesini, saya mendengarkan lagunya Pak Elias Yayasa itu pakai seruling itu dan lagu Tanah Airku. Saya udah download dan begitu denger langsung tadi berbeda banget ya, benar-benar dengan suara alam. Ini juga saya udah downloadin. Kebetulan kata sudah dipermudah dengan adanya tema menjelajahi misteri perbatasan, sehingga hal-hal yang misterius yang mau saya ungkap di sini, itulah yang mau saya tuliskan dalam sebuah buku-buku pada kali nanti yang sudah saya siapkan, dan saya sebenarnya sudah mulai dikumpulkan, tapi karena saya keterbatasan akses di internet sehingga tidak bisa continue di Facebook ya, dan tapi saya meneruskannya di dalam bentuk catatannya saya siapkan day to day, Pak. Bersaing dalam ini, jadi buku yang saya siapkan judulnya Belajar Kebangsaan dari Manusia Perbatasan. Sosok yang mengungkap itu pertama kali ya Pak Jansen, karena pertama kali saya jujur aja ketika lulus dari SMA yang katanya SMA nasionalis, saya belum menemukan sosok seorang pemimpin, birokrat, kemudian politisi yang punya wawasan kebangsaannya itu sesuai dengan yang saya harapkan. Yang saya mau tuh seperti ini gitu, dan itu saya baru ketemu dengan Pak Jansen. Saya udah sampaikan ini ke Pak Jansen sebelumnya. Nah, semakin menjadi keyakinan saya itu ketika saya berkunjung ke Malinau, berbicara dengan cerita-cerita di Krayan, di Sebatik dan lain-lain, ternyata kita
yang orang-orang Jawa ini, satu cengeng, dua gampang-gampang sedikit-sedikit apa curhat, ngeluh dan lain-lain. Ada kubangan jalan dikit aja langsung melak cau di situ, nanam pisang, nanam ini sebagai bentuk protes gitu. Sementara di sini saudara-saudara kita itu sehari-hari begitu gitu. Nah, bayangkan kalau kita orang Jawa ditawari misalnya sesuatu dengan yang ini-ini seperti saudara kita yang di Malaysia, saya nggak yakin sebagian dari kita bisa bertahan sebagai orang Indonesia. Tapi saudara-saudara dari perbatasan itu sudah sekian lama dengan kondisi yang luar biasa tidak dalam kondisi terabaikan masih tetap NKRI. Buat saya itu luar biasa. Bapak-bapak dan warga di sini sudah bertungkus lumus, bersusah payah, berkeringat-keringat mempersiapkan acara sampai tanggal 3 nanti. Dan bapak-bapak disertai harapan yang menurut saya, kenapa harus saya? Kenapa harus dari saya? Yang terjadi malam ini menurut saya, izinkan berpendapat, kami banyak belajar dari bapak-bapak. Kami banyak menyerap. Yang kami dapatkan sejak pembicaraan di meja bundar di Hotel Grand Hyatt itu, sampai malam ini khususnya buat saya belajar. Saya mendapatkan banyak hal. Saya beruntung mengenal Pak Yansen, Pak Dodi, Pak Pepi, dan malam ini dengan bapak-bapak. Masa kosong, nol, dan sejak itu hari sampai hari ini saya dikayakan, berdayakan diri saya, memberdayakan. Saya berusaha mengangkat diri saya setinggi-tinggi untuk selevel dengan bapak-bapak di bidang literasi, di bidang pengetahuan tentang alam, tentang budaya, khususnya Dayak. Dayak sebelum pertemuan ini di mata saya adalah seperti cerita-cerita yang saya dengar dari banyak orang, kengeriannya, kekejamannya, keseramannya, mungkin juga kebodohannya, keterbelakangannya. Ternyata bukan begitu malam ini yang saya dapatkan. Membuat titik balik pemahaman saya tentang suku Dayak 360 derajat. Dan kesempatan yang luar biasa bagi saya, tetapi mengenai Dayak khususnya, karena saya istri saya orang Dayak, saya juga mulai menjadi Dayak gitulah istilahnya. Dan selama saya pergi ke Kalimantan, ke tempat istri saya mulai mendokumentasikan beberapa hal yang mungkin sederhana gitu. Tetapi kemudian saya tulis juga di beberapa di tepi raya ya gitu. Jadi untuk kesini saya memaknainya tuh seperti Pak Yansen dengan tim itu mengajak saya untuk sebetulnya melihat lebih dekat. Dan mungkin buat orang sini adalah biasa. Tetapi buat kita yang baru datang dari luar seperti Pak dari sampaikan, itu luar biasa. Gitu. Jadi hasil karya yang ingin saya hasilkan nanti, yang jelas menulis buku gitu Pak Mas ya. Tetapi saya memotret hal yang sederhana mungkin ya, dari apakah dari buah atau dari dongeng, dari cerita-cerita di sini. Tetapi mungkin buat orang sini biasa. Suka yaitu virtual literasi itu yang mengemuka dari 5 tahun terakhir. Saya lebih suka ngomongin memahami bahasa gambar ya. Itu bagi saya penting sekali itu waktu pepinnya buat saya itu kerja terus ini. Saya setuju bahwa fotografi itu sekarang masalah yang krusial dalam dunia literasi. Satu sisi orang masih menganggap foto itu susah, gitu. Jadi sehingga banyak penulis fotonya serahkan orang lain. Wah, jadi sebenarnya gini, foto itu bisa gampang, bisa susah. Jadi anggap susah karena orang anggap susah, padahal sebenarnya tidak. Sekarang sudah tidak relevan ngomongin teknik ya. Sekarang handphone gini aja jadi gambar ya, jadi gambar. Cuma bagaimana gambar itu tepat. Itu yang mau saya bawakan besok dan mungkin mau saya tuliskan dalam suatu kumpulan tulisan yang bersama dengan ini bahwa foto itu gampang. Dan tidak ada salahnya seorang penulis itu muter sendiri. Itu lebih efisien. Saya ingat waktu saya di Kompas. Tiba-tiba ada seorang redaktur dari ekonomi jadi politik. Ben, tolong dipotretin ini. Sudah diwawancarain. Loh, enak banget motret, tolong dibikinin tulisannya. Saya tulis. Ya, itu kan. Jadi sebenarnya menulis dan memotret itu bisa sejalan. Untuk hal yang general. Ya, misalkan kita itu pernah saya paksakan di desk ekonomi ya, waktu itu wawancara ahli ekonomi saya bawain kamera motret video, cuma motret orangnya tokoh gitu ya. Nah, cuma jadinya fotonya jelek banget ya, asal jebret, karena dia
tidak mau membuka pikirannya bahwa foto itu bisa mudah sebetulnya. Ya, ajak ngomong pelan-pelan, tungguin, sebenarnya seperti itu ya. Lihat sampel sebenarnya bisa seperti itu. Ide punya gagasan yang besok akan saya sampaikan kepada teman-teman, adik-adik, rekan-rekan guru yang mungkin tadi sudah saya singgung, saya pancing ketika pas penyambutan itu, saya deketin mereka supaya mereka besok banyak yang ikut saya, itu maksud saya. Itu akan modul resmenya nanti Pak Jansen, itu akan melahirkan ide buku kompilasi, Pak. Kompilasi yang nanti akan saya arahkan untuk menggali potensi yang ada di sini, sekaligus nanti mungkin memotivasi mereka berdasarkan dari apa yang dulu pernah saya alami. Karena memang ini butuh kekuatan mental yang hebat. Jadi sebelumnya seperti ini tuh saya dulu sempat perang dulu, Pak, dengan pimpinan saya waktu itu. Ada satu peperangan batin yang luar biasa karena saya ingin berbakti kepada orang tua, tetapi dari sisi status saya PNS yang harus perang seperti itu. Nah, akhirnya ternyata Tuhan berkehendak lain, artinya atas kekuatan mental itu penulis buku terbaik. Nah, dari sini karena saya dari kampung dan ini juga di kampung itu Mas Ayawa. Nah, sehingga tadi saya sempat menyinggung begitu melihat aksi anak-anak lima anak tarian yang bagi saya amazing. Sangat bagus. Amazing. Bagus banget. Ini kalau dibawa ke festival lomba seni dan sains nasional, saya yakin cuma mungkin ini loh, untuk mungkin rekan-rekan guru mungkin ya, bagaimana caranya lah besok yang akan saya singgung ke sana. Sehingga dari sini nanti potensi lokal seperti ini harus diangkat, kemudian gurunya yang bimbing juga mungkin baik. Jadi pesan dari Pak YTP juga, mohon inspirasinya juga disebarkan, semangat, motivasi, inspirasi gitu ya. Oke, berikutnya Pak Ari. Piknik. Jadi dunia saya lebih banyak dunia ide, dunia imajinasi. Maka tulisan-tulisan saya juga banyaknya misalnya mengomentari film begitu. Nah, perjalanan seperti ini jarang saya lakukan. Tapi ini sebuah kesempatan untuk saya sendiri mempraktikkan apa yang selama ini mungkin kalau saya bagikan. Kalau saya mengajar, saya membagikan sederhana yaitu amati, renungkan, dan tuliskan. Nah, jadi selama seminggu ini tadi juga artinya menguji apa metode itu saya sendiri bagaimana saya kecakapan saya mengamati, merenungkan, dan nanti menuliskan pertemuan-pertemuan saya dengan teman-teman. Keesokan harinya, para peserta dan mentor melaksanakan kegiatan memindahkan batu dari milau ke lokasi penumpukan. Batu-batu yang telah diangkut tersebut mengandung filosofi yang sangat dalam, yaitu hidup yang menggambarkan kerjasama,
tolong-menolong, saling memberi, dan berbagi. Setiap orang dapat memberi sumbangsih untuk suatu hal sekecil apapun sesuai dengan kemampuannya. Lumayan. Tinggal buka ke atas. Kira-kira berapa nanti ngangkat batunya nih, Pak? Kata Pak Jansen sejumlah umur. Pak Turuyut mengatakan, angkatlah sesuai dengan usiamu. Setengah dari usia. Jadi ingat itu, setengah dari usia. Setengah dari usia. Apanya? Setengah dari usia itu lah batu yang diangkat. Oke. Okay. Selama 6 hari bolak-balik sini. Nuntut apa? Bagaimana nih Pak Arbain? Setengah dari usia nih Pak Arbain. Berapa? Ya, ya, usia saya baru 4 tahun. Apa lagi ini, Arif? Sebentar. Lebih rapat. Bukan yang di sini. Sebentar. Balik aja. Iya, ada mati. Ya jatuh dah. Yang ketiga udah geser. Balancing the stone. Kenal belum? Apa ini dulu? Ayo. Berat apa? Berat. Olahraga. Kita coba ya. Itu kan nggak boleh. Pakai power dulu. Takut. Lemati. Ayo dulu, Pak Johan belum berhasil juga. Udah. Bapak nggak mau dari sini. Dunia coba. Nggak berani gamblingnya. Masuk situ aja. Where do you play? Wah, jatuh. Jatuhin. Tuh, jatuh kan? Belum ambil batu. Pak Johan, ambil. Pura-pura. Kepala suku bilang, kepala suku cabang Jakarta bilang kita. Ambil batu. Kita enggak usah banyak ngomong. Ambil batu. Sebelum ambil batu puisi dulu. Orang baik, sampai saja ya. Lu kusiahin nama. Namanya utama ya. Punya Dodi itu yang di atas. Silaturahmi kita dengan semua penghuni alam di sini terjalin tuh, Pak. Lakukanlah seperti ini. Tapi kita punya pikiran. Kita lakukan seperti yang saya maksudkan. Hati enggak nyampai. Maksud dari Batu Ruyut ini bagaimana secara penuh energi kita ada di sini. Ya, secara pribadi tentu kita tidak mau setengah. Kita mau sempurna. Pertanyaan saya, merasa ke Bapak sempurna dari bawah tadi? Tidak. Nah, belum. Itu, berarti kan harus ada upaya lagi mau meng-create energi positif. Lagi. Karena itu mental itu kadang-kadang kita abaikan. Ya. Jadi yang seperti ngangkut batu-batu ini kan, ini bagi kami nggak ngangkut nih, nggak batu. Kalau yang batu itu yang begini. Gitu. Jadi energi positif itu betul-betul menggambarkan daya Bapak. Nah, kalau kita mau lihat presiden lain, begitulah model kita. Jadi sarapan rohani hebat pas sarapan yang benar. Setelah memindahkan batu dari Sungai Milau ke lokasi penumpukan, para peserta mencoba dan menikmati salah satu masakan tradisional, yaitu kulit kerbau yang dimasak di dalam bambu. Ayo, jangan nyobain. Ini semua. Wah, Mbak Ulan. Waduh. Nah, tangannya dipukul gini. Tidak ada bumbunya. Nyobain yang kecil. Pedia atau betul?
Hai, selamat pagi. Aku pagi ini lagi makan helak Bengkulu. Helak Bengkulu. Ini makanan khas Krayan, di mana ada kulit kerbau yang dimasak di dalam bambu. Bisa dilihat tuh bambunya ya. Ini nih. Ini sudah dimasak. Nah, sekarang giliran aku mencoba. Padahal aku kurangin daging. Maaf dokterku ya. Aku nih di sini terpaksa jadi melanggar dirimu demi konten. Jadi tradisinya adalah setelah dibakar di bambu. Sejarah dikit, jangan banyak. Tahan. Oke. Eh cepetan, pengen tahu rasanya gimana? Baik, lihat dari ekspresi saya. Beneran? Asin. Pertama asin karena kena garamnya duluan. Gurih. Ada aroma asapnya dari bambu. Dan itu beda banget. Khas banget. Kayak benua. Kalian masih coba kalau datang ke Krayan ya. Satu, dua, tiga. Ya, oke. Mencoba kulit kerbau ini ya. Tapi yang kecil ya, tapi. Iya, yang kecil aja dulu. Ada anaknya nih, kita sama. Ini lemak atau protein ya? Ya, terlalu banyak gitu. Lemak ya? Wih, banyak betul loh. Oh, ini kan kayak drog-drog. Ya, tunggu ya di dulu. Boleh lah, bro. Makan. Tapi, tiga, dua, satu. Oke. Ini. Ini beri papi banget ya. Gimana? Ini sama. Tadi prakliru nggak? Kerbau itu. Kalau makanan ini, makin lama semakin enak. Iya. Nanti yang anu hari apa di bawa pulang. Wow. Nih, bawa pulang. Kerbau itu. Kalau makanan ini, makin lama semakin enak. Iya. Nanti yang anu hari apa di bawa pulang. Wow. Nih, bawa pulang. Kalau di meningket di bambu ini tambah enak lagi. Jadi intinya sayur apapun bisa dimasak. Nasi masak air. Nasi bisa. Iya nasi bisa. Merangkai Indonesia dalam bingkai negara yang maju, tidak hanya maju secara ekonomi, politik, dan lain sebagainya, tapi yang utama kita harus berjaya di bidang literasi. Keren. Teman-teman, itulah tadi percakapan singkat dari kita setelah kita tadi merasakan menu kulit kerbau disampur dengan ubi, makanan khas di sini pagi-pagi menjadi semangat. Salam dari Trida Pulungan, salam Lentera Pustaka Indonesia dari Writing Camp Batu Ruyut 1, langsung dari Pemilau. Terima kasih. Di hari yang sama, peserta didik SMP Negeri 1 Krayan Tengah, Nunukan, Kalimantan Utara, yang terlibat dalam acara Batu Ruyut Writing Camp, kini diberi kesempatan untuk memilih mentor sesuai dengan keinginan mereka. Mulai dari fotografi, membaca puisi, public speaking, hingga menulis. Ada gazebo di ini yang timur yang tepi sungai itu. Ini kelas apa, Pak? Ini kelas menulis buku anak. Oke. Okay. Semangat. Oke, okay, tetap semangat. Oke. Okay. Ini kelas apa, Kak? Kelas menari alam. Hai, kita akan nari dengan gerakan nafas. Kita akan bergerak semuanya ya.
panitia sekolah bersama-sama teman-teman panitia yang lain menyampaikan rasa syukur kami kepada Tuhan atas terselenggaranya acara siang ini. Pentas seni ini diadakan untuk memperingati hari lahir sekolah kita. Kami mengajak Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman semua bersama-sama menikmati musik, tari, dan puisi yang akan disajikan oleh teman-teman kita di sini. Oke, Fani, teman-temanmu ada di kiri dan kanan juga. Jangan kesini terus ya, matanya ya, ada di kiri dan kanan. Terima kasih atas dukungan Bapak, Ibu, serta teman-teman semua. Sehari-hari ya, kita cerita aja, kalian tuh dari pagi ngapain sih sampai malam, terus kalian tuh pengen apa, mimpi terbesar kalian tuh nanti jadi apa. Benar, karya kita itu nanti tulisan kita apa, tapi tulisan kita itu cerita tentang cita-cita, mimpi kita nanti. Gampang kan? Dan kita kalau mau bisnis ya, apa aja tuh yang mau dibisnisin, jual sayur apa, kita akan ketemu orang banyak. Namanya bisnis itu idenya dulu nih, tadi mau jualan apa? Oh iya, sayur. Siapa jago pijat? Jaga Kerbo itu jasa, jadi menawarkan tenaga kita, jasa kita gitu. Apa aja jasa yang kalian bisa tawarkan di sini, bisa dijual? Harus sesuai itu tadi, judulnya itu kan, jangan melenceng dari judul itu. Nanti kan kerangka berpikir kita ini makin berkembang. Apalagi kalau ada risetnya kan. Iya. Bab 1 ada lagi riset, misalnya poin A, kita kasih judul apa yang judul-judul kecil itu. Sungai Turi, gabung Pak. Atau ada anak-anak SMA yang pandai melukis itu, masukkan dia lukisannya itu di buku Bapak itu. Nah, itu bernilai malahan. Kalau bisa untuk pelajaran bahasa Indonesia, kearifan lokal, muatan lokal itu bisa dipelajari. Ya. Kerjasama dengan pemerintah daerah atau bupati. Tapi ingat bahwa gagal itu biasa. Dari sekali. Cuma seorang fotografer yang gagal terus, itu yang ditegur. Saya waktu redaktur, beberapa anak buah saya di Kompas pulang gagal nggak bawa foto, saya mengerti. Tapi kalau sampai 5 kali berturut-turut ya something wrong itu kan, sama dia ada something wrong. Kendala selalu ada Pak. Nah, mengatasi kendala itu dengan pengalaman, dirasa-rasain sebelum berangkat motret. Tapi walaupun gitu tetap gagal, biasa. Foto itu lewat ya lewat. Baca buku, jadi semua pemahaman kalau saya dimarahin atas yang saya salah, oh itu salah. Jadi ilmu yang coba saya ajarkan itu betul-betul dari pengalaman, bukan dari teori yang rumit-rumit manapun. Oke, ini yang disebut namanya kamera biasa ya, kamera. Tapi zaman sekarang, apakah suatu ketika handphone bisa menggantikan kamera? Bisa nggak menurut kamu? Pada beberapa hal bisa. Seperti kemarin saya dalam pesawat charteran kecil, kalau pakai kamera susah kan? Pakai handphone enak kan? Motret pilotnya ya. Itu bisa, tapi kalau motret sepak bola atau motret satelit jarak jauh, handphone nggak bisa. Jadi tetap ada fungsinya masing-masing. Seperti juga sepeda motor sama mobil. Tradisi dengan bahasa daerah masing-masing. Itu bahasa daerah mana saja dari Indonesia? Ya, saya di 8 se Indonesia itu saya masuk di yang menangnya bukan saya. Iya. Ya, jadi kamu juga bisa berdiskusi dalam bahasa daerah. Bahasa kamu sendiri, bahasa daerah ya. Jangan berpikir gini, siapa mau bahasa? Ada, jangan lupa. Ada. Karena ada apa ini? Sosok apa? Sama Dino. Rumah saya kok anjingan, terkunci. Gak ada anak saya, gak ada itu. Sebab saya kok sudah dikasih apa kacang itu. Kok rumah bawah saya banyak sekali sampah gitu. Masih. Pas lihat saya tak apa.
saya lihat di ruang ada tubuh terbujur ditutupi kain batik, tersenyum. Bapak, dikalau anak bapak bisa menerjemahkan kehendak bapak waktu itu agar saya kuliah, tapi tepat pada hari pertama saya kuliah, bapak malah meninggalkan saya.